perempuan gak benar. Mertua sendiri aja masih diembat. Itu gak benar, Bu. Mas Tirta udah gak mau kamu jadi istrinya lagi. Mas Tirta cuma ngusir aku, Mbak. Bukan hak aku. Udah, jangan banyak ngomong. Kamu itu khawatir dengan calon anak kamu atau sama Zahra? Ceritanya sampai akhirnya di calling untuk meranin Zahra sendiri seperti apa sih kemarin? Iya, sebenarnya aku nggak tahu ya, dan aku pun aku tahu ada sinetron Zahra ini kan lagi mulai kan, sempat mereka kayak udah jalan 13 episode kemarin itu, dan aku juga kan karena aku sempat bekerja di MKF juga, jadi kan aku nonton kan, pokoknya sinetron di MKF itu selalu kita nonton kalau orang-orang yang kerja di situ. Terus ya udah, aku yang aku lihat dari sinetron Zahra ini seru sih sebenarnya. Ceritanya bagus banget kalau kata aku, dan pemain-pemainnya juga bagus kan, apalagi si karakter utamanya nih Zahra, si Chia itu kan. Menurut aku dia walaupun dia masih muda tapi acting dia udah bagus banget sih kalau kata aku. Dan terus kemarin itu jadi ceritanya aku tuh lagi syuting juga kan FTV yang Suara Hati Istri itu. Nah, tiba-tiba itu kan hari pertama aku syuting, berarti baru kemarin banget, lusa kemarin. Hari pertama aku syuting yang FTV-nya, tiba-tiba aku ditelepon sama orang kantor. Katanya, Hana bisa ke kantor gak? Ada yang mau diomongin, katanya gitu kan. Terus kata aku, mau ngomongin apa ya? Aku gituin kan. Enggak apa, katanya kantor aja dulu, katanya gitu kan. Dan terus, pas di situ tuh posisinya aku udah tahu mulai banyak berita-berita tentang Zahra kan. Ya mungkin salah paham gitu dari netizen. Aku soalnya kan sempet aku baca-baca juga di Line. Aku terus kan itu memang masuk beritanya kemana-mana ya, ke TV juga, Line, Twitter, semuanya. Jadi aku sempat baca juga karena aku suka bacain sosmed kan, apalagi Instagram itu rame banget. Dan akhirnya aku udah feeling nih, kata aku ada apa ya, ini pasti ada hubungannya sama Zahra, aku gituin kan. Akhirnya aku ke kantor, lagi di lokasi syuting aku ke kantor, aku izin sama sutradaranya buat ke kantor, dan kata sutradaranya gak apa-apa, boleh. Akhirnya aku ke kantor, terus tiba-tiba aku meeting lah ceritanya, meeting sama orang-orang kantor, terus sama beberapa orang, terus aku baru dikasih tahu akhirnya karena harus ganti Zahra katanya gitu, karena terkait umur lah katanya gitu. Dan yang aku lihat di situ juga ada beberapa orang sih sebenarnya, bukan aku doang. Oh, ada ya, beberapa kandidat ya. Ada beberapa kandidat, terus kan ada penulisnya juga, penulis Zahranya juga, sama ada sutradaranya Zahra juga, terus kita diomongin lah kan di untuk gantiin Zahra, terus dites pokoknya salah satu scene Zahra kemarin episode yang sebelumnya. Akhirnya kita ya udah, aku kan karena di situ aku gimana, aku menghargai kan itu permintaan orang-orang kantor juga. Akhirnya aku ya udah, aku ikut casting itu, aku ikut tes, dan alhamdulillah katanya lolos gitu. Terus aku kan nanya, kenapa kau harus diganti, aku gitu kan, padahal Chia itu bagus mainnya, aku gituin kan. Katanya iya, kemarin kan karena sempat berita sampai ke KPI juga katanya gitu kan, jadi kasihan Chianya juga yang masih muda katanya gitu. Terus kan berhubung kan umur aku sekarang itu 18 tahun. Jadi kan kalau mungkin karena ceritanya itu, sebenarnya ceritanya tuh biasa aja sih kata aku, enggak separah yang apa sampai netizen bilang kayak gitu, enggak. Mungkin mereka itu bisa menyudutkan mikir aneh-aneh atau ngomong komentar aneh-aneh itu karena mereka cuma ngeliat bagian itunya aja. Jadi mereka mikirnya ikut-ikutan doang sebenarnya netizen-netizen tuh. Mereka enggak ngikutin awal ceritanya kayak apa. Sebenarnya kalau mereka ngikutin awal ceritanya kayak apa itu ada ininya sih, ada pesan-pesannya yang penting sih. Dan Chia pun di situ walaupun dia memerankan acting seperti itu, tapi dia tuh bisa menyampaikan kalau kita tuh nggak boleh nih kayak gini sebenarnya, kayak gitu. Bagus sih sebenarnya itu, banyak pesan-pesan positifnya sebenarnya itu. Udah komunikasi juga sama Chianya? Udah, aku kemarin hari pertama syuting itu aku ketemu sama pemain lainnya kan. Aku ketemu sama Chia juga, aku udah ketemu Kazora, Kameta, terus sama Panji juga, semuanya aku udah ketemu. Terus aku sempet ngobrol juga sama Chia kan. Kata aku, Chia tapi gak apa-apa kan, aku gitu kan. Katanya, iya it's okay, katanya gitu kan. Terus aku lihat anaknya nih, Chia nih baik banget ya. Dia tuh baik banget. Terus kata aku, ya udah mungkin memang belum rezeki. Mungkin di luar ini kamu akan dapat rezeki yang lebih besar, aku gituin kan. Pasti akan dapat rezeki yang lebih besar, karena orang-orang udah tahu kan, udah sempet, ini kan sempat ditonton banyak orang berarti kan. Orang-orang udah lihat skill Chia lah. Pasti kata aku, dia feeling aku dia pasti bakal dapat project lebih besar sih dari ini.